Wali Kota Bandung Odet M. Daniel sependapat dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyatakan momentum peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia menjadi bahan perenungan dan memetik hikmah atas terpaan pandemi COVID-19. Wali Kota menuturkan pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 1,5 tahun memberi banyak pelajaran, sehingga menjadi penguat bagi bangsa Indonesia, khususnya Kota Bandung agar dapat menghadapi tantangan di masa depan. Menurutnya, pandemi COVID-19 sudah memberikan dampak yang sangat besar terhadap sektor kesehatan dan ekonomi. Dua aspek tersebut pun berdampak semakin luas, turut mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Dirinya menyatakan dampak pandemi COVID-19 yang paling kentara yakni membentuk pola hidup baru, di antaranya perihal disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Pandemi bisa diambil hikmahnya, apakah dari sisi ekonomi, sisi kesehatan, terutama dari pola hidup. Diharapkan ketika selesai pandemi, bangsa Indonesia mendapat pelajaran dan itu bagus sekali. Wali Kota menilai semenjak adanya pandemi COVID-19, membuat masyarakat semakin sadar dan peduli untuk menerapkan pola hidup sehat. Dirinya menegaskan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Termasuk bagi sektor ekonomi, semua jenis usaha dituntut agar lebih kreatif dan inovatif menghadapi beragam persoalan di lapangan. Secara sosial, Wali Kota melihat di tengah pandemi COVID-19 ini, persatuan dan kesatuan masyarakat semakin menguat. Solidaritas dan kekompakan menjadi senjata ampuh menghadapi efek psikologis yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.